Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah berlimpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Muslim nampak miskin dan kafir hidup kaya. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik share dan like ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Muslim nampak miskin, kafir hidup kaya. Mungkin pernah terbetik di dalam benak kita, kenapa kita yang seorang muslim hidupnya jauh lebih sengsara ketimbang mereka yang hidup di dalam kekafiran. Padahal seorang muslim hidup di atas ketaatan menyembah Allah Ta'ala, sedangkan orang kafir hidup di atas kekufuran kepada Allah. Wahai saudaraku seiman, janganlah heran dengan fenomena ini, karena seorang sahabat Nabi yang mulia pun terheran sambil menangis. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikut ini diukilkan dari kisah Umar yang termuat dalam kitab tafsir surah Yasin karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Suatu hari Umar mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang tidur di atas dipan yang terbuat dari serat, sehingga terbentuklah bekas dipan tersebut di lambung beliau. Tatkala Umar melihat hal itu, maka ia pun menangis. Nabi yang melihat Umar menangis kemudian bertanya, "Apa yang engkau tangisi wahai Umar?" Umar menjawab, "Sesungguhnya bangsa Persia dan Roma diberikan kenikmatan dengan nikmat dunia yang sangat banyak, sedangkan engkau dalam keadaan seperti ini." Nabi pun berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatan di kehidupan dunia mereka." Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir disegerakan nikmatnya oleh Allah di dunia, dan boleh jadi itu adalah istidraj dari Allah. Namun apabila mereka mati kelak, sungguh azab yang Allah berikan sangatlah pedih, dan azab itu semakin bertambah tatkala mereka terus berada di dalam kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Maka saudaraku, di jalan Allah, sungguh Allah tidak memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita dan kita lupa akan hal itu. Kenikmatan itu adalah kenikmatan Islam dan iman, di mana hal ini yang membedakan kita semua dengan orang kafir. Sungguh kenikmatan di dunia tidaklah bernilai secuil pun dibanding kenikmatan di akhirat. Maka kita pertimbangkan antara dunia dan akhirat dengan membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat, kecuali seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya ke lautan. Maka perhatikanlah, jari tersebut kembali membawa apa." Hadis riwayat Muslim. Lihatlah saudariku, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, hanya Nabi misalkan dengan seorang yang mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian ia menarik jarinya. Perhatikanlah, apa yang ia dapatkan dari celupan tersebut? Jari yang begitu kecil dibandingkan dengan lautan yang begitu luas, mungkin hanya beberapa tetes saja. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa perhatiannya Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak tega hingga menangis melihat kondisi Nabi yang terlihat susah, sedangkan orang-orang kafir hidup di dalam kenikmatan dunia. Sebagai penutup, saya akan petikan kisah seorang hakim dari Mesir. Beliau adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar. Suatu hari, Ibnu Hajar melewati seorang Yahudi yang menjual minyak zaitun yang berpakaian kotor, dan Ibnu Hajar sedang menaiki kereta yang ditarik oleh kuda-kuda yang dikawal oleh para penjaga di sisi kanan dan kiri kereta. Kemudian Yahudi tersebut menghentikan kereta beliau dan berkata, "Sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Engkau adalah hakim agung Mesir. Engkau dengan rombongan pengawal seperti ini penuh dengan kenikmatan, sementara aku di dalam penderitaan dan kesengsaraan." Ibnu Hajar rahimahullah menjawab, "Aku dengan nikmat dan kemewahan yang aku rasakan ini dibanding dengan kenikmatan di surga adalah penjara. Adapun engkau dengan sengsara yang engkau rasakan dibanding dengan azab yang akan engkau rasakan di neraka adalah surga." Orang Yahudi itu lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah."
masuk Islamlah orang Yahudi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.